evaluasi dari Depdagri. Dari hasil evaluasi itu ternyata sudah ada berita acara yang dibuat sebelumnya, karena Permendagri 88 menyebutkan kalau tidak ada di RKAB maka harus ada berita acara yang ditandatangani oleh gubernur dan pimpinan DPR. Ternyata itu sudah ada berita acaranya, cuma pada saat rancangan APBD yang telah disepakati gubernur dan DPR ini, pada saat dikirim ke Depdagri, berita acaranya itu tidak terkirim. Sehingga dari hasil evaluasi Depdagri meminta untuk 7 item kegiatan itu tidak dilaksanakan. Nanti kan setelah surat ini dikirim ke Depdagri, kan secara otomatis itu sudah dijawab, karena dalam penjelasan Depdagri itu ada pengecualian. Salah satu pengecualian itu adalah mengatur soal boleh dilakukan ketika ada berita acara antara gubernur dan semua. 7 item itu apa saja untuk? 7 item itu dibawa berita acara itu dari Pemprov sampai ke DPD, ke DPR. Saya kira biasanya kan mungkin hanya di pimpinan, setelah itu dikirim ke Jakarta. Iya, harus segera dikirim lagi ke Mendagri. Yang kemarin berita acara yang tidak terkirim, harus kendalanya apa? Coba tanya di mungkin ya, namanya kan aspirasi, mungkin kan tuh baru begini, mungkin ada selip.